mengeluarkan tenaga kita. Dorong yang kuat. Duh, sepertinya lawan kita bertenaga cukup kuat juga nih. Beberapa kali aku dan teman-teman kewalahan. Oh iya, kami sedang bermain jomblo, teman. Satu tim terdiri dari 5 orang atau lebih. Kita beradu tenaga untuk mendorong tim lawan ke garis belakang atau keluar dari arena permainan. Siapa yang bisa melakukan itu, tim mendapat 1 nilai. Ya, tim aku kalah nih. Sepertinya kami kurang kompak. Woi, enak orang kudu marah renang. Kudu menang, kita orang itu terakhir main. Elah ya, siap tuh. Siap! Ayo bersiap, jangan sampai kalah lagi. Dalam permainan ini, selain mengandalkan tenaga, juga kekompakan anggota dalam tim. Tinggal dorong saja bambunya sekuat tenaga. Dan... ya! Berhasil! Kalau kita kompak, aku yakin pasti bisa menang. Ayo kita main lagi. Hei teman, siapa yang punya mainan dorongan obor seperti aku ini? Kami biasa menyebutnya motor jolen atau motor obor. Jadi bisa sambil main, juga berfungsi sebagai obor untuk alat penerangan. Kami sebut ini motor karena terdapat roda di bawahnya. Hampir semua bahan motor jolen terbuat dari bambu. Hanya rodanya saja dari batang kayu yang ditipiskan. Oh iya, sedikit cerita nih teman. Kakekku bilang, sejak dulu motor jolen biasa digunakan untuk keperluan dalam perjalanan saat menuju tempat mengaji. Jadi saat pulang malam hari, tidak perlu khawatir gelap di perjalanan. Kan ada motor jolen. Walau sebagian besar wilayahku sudah terdapat aliran listrik, tapi tidak jarang aku dan teman-teman masih menggunakan motor jolen. Abis ini, aku kasih tahu teman-teman cara membuatnya ya. Siapa tahu bisa jadi mainan baru untuk teman di rumah. Saya orang Yager, nyon motor jolen ya. Itu tuh kahiji ngaragaji. Oh, jadinya. Nah, ngis awin akhirnya tinggal rodana tuh. Lelang, rodana ngis jadi. Nah, rodana mas jadi ya tuh. Nya, bulatnya. Tinggal ngadu bulan awina tuh. Nah, itu jangan dorong. Lang, ya nelang, terus jadi. Nah, iya teh. Yang ajak roda, iya lawan bos etanol garpu ya teh, garpu. Sayang asup ya, tinggal motong iya na asna ya, panjang ting. Sayang seres ya, dia tinggal pasang dorong ana ya. Tuh, jadi pan. Pulang yuk, smak borna meh pantas. Oh, nyah. Alus yuk, kira. Nah, nges beres. Nges kita orang tuh tinggal ngisi minyak tanah ya. Elang yuk.